Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat dulur-dulur dan cabet-cabet semua, kali ini saya ngarit di dekat kebun jati. Nih, di belakang saya kebun jati warga ini. Tuh, sangat luas. Nah, ini suasana lagi hujan, guys. Hujan. Tapi ya yang namanya tukang arit, walaupun hujan kalau nggak punya rumput harus berangkat, harus ngarit, guys. Ini memang kondisi lagi hujan, guys. Saya ini di bawah pohon jati supaya nggak terlalu kegrimisan atau nggak terlalu kehujanan, tapi tetap saya harus ngarit karena ini waktunya sudah siang banget. Ini baru nyampe karena tadi di jalan berteduh dulu lama. Ini kalau nggak ngarit-ngarit nanti sapinya akan kasihan, nggak ada makanan. Walaupun hujan tetap harus ngarit karena ini hujannya sudah tidak terlalu deras. Oke, buat dulur kita lanjut ngarit saja. Ini walaupun gerimis, gerimis agak deras ini. Basah, guys, karena hujan. Oke, guys, ini hujannya sangat deras sekali. Jadi istirahat dulu. Ini hujannya sangat deras. Ini baru dapat segini rumputnya. Tuh, motornya juga sampai basah. Hujannya lumayan deras, dari sana tuh kelihatan. Jadi baru dapat 15 ikat, ini hujannya sudah sangat deras sekali.
ini sangat terlihat dari pepohonan juga. Jadi istirahat dulu lah. Oke, istirahat dulu, nyari tempat yang teduh. Oke guys, istirahat dulu. Oke lor, ini ngaritnya sudah dapat 25 ikat. Ini alhamdulillah hujannya sudah reda. Ini sudah reda, jadi ya memang masih kurang banyak lah. Target saya sekitar 55 ikat, ini baru dapat 30 ikat, jadi masih 25 ikatan lagi. Oke, kita lanjut nyari rumputnya lagi. Karena ini sudah siang, belum dapat karena hujan. Barusan ditinggal sholat dulu ke masjid. Ya, jadi nanti kalau pulangnya ke sorean udah tenang lah karena udah sholat. Oke, saya coba mau ngarit di sebelah sini saja. Lumayan lah walaupun ilalangnya agak gatuak, yang penting sapinya lahap. Oke, saya coba ngarit di sini.
Oke lor, ini ngaritnya sudah dapat satu gulung, gulungan besar. Nih, jadi saya mau nyari satu gulung lagi karena untuk 2 hari, karena besok rencana enggak ngarit. Jadi ini kalau untuk 3 ekor ini sangat kurang untuk 2 hari. Ya memang sih di rumah saya masih punya banyak, tapi ya daripada kurang mendingan lebih. Nah, ini saya berdirikan karena memang tadi hujan, rumputnya basah, jadi supaya rumputnya sedikit agak enggak terlalu berat lah, jadi airnya turun ke bawah. Oke, terima kasih sahabat semua, dan salam marit, salam Osrip Channel. Terima kasih, jangan lupa share, like, dan komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.